Ya halo saudara, kita ketemu lagi di channel Dawa Lilis. Kali ini saya lagi ngebor sumur saudara, ya, dengan casing 1,5 in. Ini baru aja mulai saudara, ini langsung saya hajar pakai mata bor klep. Wes, belum mudah enggak? Pakai mata bor klep saudara, karena kondisinya langsung lempung dan langsung tanah liat yang ceket ini. Ini kalau enggak langsung dihajar pakai mata bor klep, lengketnya minta ampun, ngambilnya susah. Jadi saya hajar pakai kok bocor ki? Kipi ki? Ya. Ki, ngono mau anto pen? Ngono mau anto pen? Anu. Cukup saya. Sampai dalam saudara ya, sampai ketemu sumber mata air, nanti baru kita memutuskan berapa ngebornya, dalamnya itu berapa, itu baru kita memutuskan. Ini cari sumber air dulu, kalau sudah ketemu sumber air nanti baru menentukan seberapa dalam ngebornya, sambil lihat kondisi tanahnya itu saudara. Karena kalau posisi dalamnya itu tanahnya warna hitam itu bau saudara ya. Nanti kalau sudah masuk semua ini beleng gini, baru saya video lagi. Ya saudara, ini sudah saya tambah satu pipa, jadi habisnya ini dua pipa saudara. Dua pipa berarti 6 meter. Ya 6 meter ini mau saya, tapi ini klepnya saya ambil. Jadi mata klepnya saya ambil. Jadi tanpa mata klep ini. Karena kondisi saudara, kalau di klep terus tidak bisa, tadi bawahnya ada pasir kisaran 50 cm, tapi bawahnya lagi full tanah liat lagi. Mudah-mudahan sampai bawah ya saudara, sampai habis ini tanah liat mantep nanti. Ini saya. Nah, ini tadi setelah habis satu kita dapatkan pasir. Setelah itu kita masukkan lagi itu kondisinya sumur lagi. Karena ya, biar mau cuci kan? Oh, tambah. Thank you.
9 meter mentok, tanah keras saudara. Tapi sebenarnya masih bisa, saya bisa capek. Itu sebenarnya sudah cukup. Ya saudara, ini sudah 9 meter mentok tanah keras. Itu sebenarnya masih bisa dibawahin, cuman ini sumbernya sudah cukup saudara. Jadi segini nanti casing saya kasih, kalau enggak meter, kalau enggak 6 meter 7 meter saudara. Ya. Kita istirahat dulu karena menggah-menggah saudara. Wah. Oh, iya, Mas, ini. Oke saudara, ini sudah masuk 9 meter mentok tanah kuning. Tidak usah diperdalam lagi karena sumber atas sudah bagus, harus tidak mampu. Nah ini yang 9 meter kuning, sedangkan 9 meter ke atas ini hitam ini. Nah bilang wes cepet nih wes. Nah sumber itu lon. Nah 2 meter setengah piro. Nah, 3 meter toh, lek kuwi lah, wis dhuwurmu lah. Lah, wis. Jadi sumber 3 meter saudara. Lubangnya mak pelung wis, ndak nyenggol apa-apa blas. Ini 2 pipa, nanti saya pasang insyaallah hanya 7 meter saja. Oke, berarti lek 7 meter, gentongannya 2 meter ya. Oh. Iya. Oke. Kita masukkan casingnya. 5 ya, Les, nek jero anu, sak. Kita tunggu kering dulu. Kita tinggal rokok ya. Kalau kering kita tunggu rokok. Nanti pas habis rokok pas kering. Oke saudara, sudah kering. Coba kita ancepkan. Karena ini naik turunnya itu mudah saudara, jadi ini resiko nanti tidak vakum. Ini gentongannya nanti kurang besar kalau bisa pakai balkon. Jadi kita sumpet pakai ini. Nah seperti itu saudara, ya sudah jelas-jelas kelihatan kevakumannya. Terus ini langsung saya sedot saudara. Itu sudah.
Ini saya tali dulu saudara, soalnya durasi panjang. Saya tali sini langsung diincepkan dan di sini langsung diincepkan juga saudara. Nanti kalau sudah mau engkol kita video lagi. Oke saudara, sudah diincepkan ke sumur dan ini ke pompa air. Nah, ini kita vakum ya, tanpa dikasih pipa penghisap. Ini permukaan air 3,5 meter, casing sumur 1,5 in, spiral 2 in, pompa 3 in, mesin 5,5 kecil. Nah, keunggulannya ini, nah ini produk-produk Indonesia ini saudara. Ini karburator LPG ya. Kalau mau beli di Shopee dengan nama toko saya Dawa Lilis, atau bisa juga beli di nomor WA. Nanti nomor WA saya kasih di deskripsi. Ini ada alat canggih lagi. Ini lebih mudah lagi ini. Pokoknya petani itu dipenakkan saudara ya. Ingat ongklek, sudah naik, kita tarik jor. Kalau Joko kono depan Pepen. Eh? Ambles. Sik pen aja sik pen ambles pen. Sik kita amankan sik. Tarik kuat enggak? Kuat. Sik sik. Mene yo. Ditali sik. Heeh. Sik. Nah, saudara mak cekuk itu sudah naik. Nah, penerangannya kalau naik itu. Nah, ini. Ini air di sini sudah penuh semua. Tinggal narik mak jereng, mak biur gitu saudara. Nah, menteng, ya kan? Oke, langsung kita engkol pakai karburator buatan sendiri. Seperti apa? Entakannya langsung jereng apa owleng? Oh, sekali tarik langsung mak biar saudara. Oh, mantap. Wes bensak milih-milih nih saya. Langsung mak biar ternyata saudara. Ini enggak usah banter-banter dulu saudara, pokoknya ngalir karena sumurnya kecil. Nanti kalau sudah bawahnya itu gentongannya besar baru kita gas. Jadi ngegasnya itu lihat kondisi saudara, jangan langsung besar nanti amblek bingung. Jadi sedikit-sedikit sabar. Oke. Kita telateni gitu terus sampai agak encer. Nah itu kan kalau sudah nggak bisa dia penuh sendiri saudara. Nah sumur sekecil itu bisa mak biar loh saudara. Terus kemarin ada yang bilang, bukan bilang ya, ada yang tanya kalau buat nyedot sumur kondisi stasioner bisa apa enggak gitu ya. Nah ini kondisi stasioner nih saudara, ini kondisi sangat kecil ini. Ini stasioner pol ini loh, kau kecil, cek, bisa saudara. Tinggal penyetelan angin dan penyetelan gasnya ini harus stabil. Kalau yang sudah beli produk saya terus buat stasioner itu nggak bisa, itu berarti belum pas antara setelan angin dan setelan karburator, setelan angin dan setelan gasnya belum pas. Bisa kebanyakan angin, bisa juga kurang angin. Jadi gasnya terlalu banyak, bukanya kita teng slow wiper dan emang soteng barang itu. Nah itu loh saudara, itu gas kecil aja sudah mak biar gitu mas, mantap loh mas. Biar ini kalau sumur rumahan sudah wes gak telat pokoknya. Nah, jadi ngebor 9 meter, casingnya 7 meter. Oke. Ini saya tunggu sampai jernih, nanti kalau sudah jernih baru saya video lagi. Ya saudara, ini sudah bening, tapi masih kurang bening. Ya, tapi sudah mendingan lah. Masih ada ikut sedikit-sedikit. Diloskan mungkin setengah jam lagi, ini sudah hampir 1 jam. Ini setengah jam lagi bisa, ini cepat jernih karena kondisi bawahnya itu tidak pasir saudara. Tapi kalau pasir ya lama, karena bukan pasir. Jadi ngurasnya itu tidak sampai setengah hari, tidak sampai 1 hari gitu. Tapi kalau pasir itu ngurasnya harus 1 hari kadang lebih.
Oke, sekian, terima kasih untuk pemesan karburatornya tadi saudara ya. Bisa di Shopee dengan toko Dawa Lilis atau di nomor WA yang ada di deskripsi saudara. Sekian, terima kasih.